Hey hey hey, apa kabar teman-teman? Bagaimana hari libur ini? Menyenangkan bukan? Oh ya, sore ini pastinya kalian sudah siap di depan layar televisi untuk menyaksikan acara kesayangan kita, Dolanan Nyambi Sinau. Episode kali ini kita mau belajar apa ya? Tentunya belajar sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum teman-teman, senang sekali rasanya Krista bertemu dengan kalian di acara Dolanan Nyambi Sinau. Hari ini kita akan melihat bagaimana indahnya bersedekah untuk Palestina. Mau lihat bagaimana keseruannya? Mari. Kali ini kita akan belajar tentang sedekah. Kebetulan teman-teman kita ini sedang melakukan aksi sosial untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Pastinya kalian sudah tahu kan tentang tragedi di Palestina, yang hingga saat ini dalam keadaan perang. Nah, tentunya saudara-saudara kita yang menjadi korban perang sangat memerlukan uluran tangan. Lalu bagaimana cara kita membantu mereka? Tetap simak Dolanan Nyambi Sinau. Salah satunya seperti ini nih, melalui dongeng bisa menggugah nurani. Rasa kemanusiaan kita terhadap sesama serta memberikan contoh kepada adik-adik usia dini untuk ikut membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Nah, sekarang Fia mau ngajak kalian untuk melihat keseruan parade mendongeng. Yuk kita lihat. Wah, wah, wah. Sepertinya teman-teman kecil kita ini sangat antusias sekali mendengarkan dongeng yang dibawakan oleh teman-teman serta kakak-kakak dan ibu guru loh. Apalagi diselingi dengan kegiatan menari, semakin seru saja. Nah, dengan mendongeng ini tentunya bisa ditanamkan kepada adik-adik kecil untuk menumbuhkan rasa sayang, rasa peduli kepada sesama. Dan pastinya kalian penasaran ingin tahu bagaimana teknik mendongeng yang baik kan? Hey teman-teman, sekarang Faya sudah bertemu dengan wakil kepala sekolah dan pendongeng. Pertama kita tanyakan dulu ya kepada wakil kepala sekolah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu, kenapa kok dari kecil anak-anak TK ini sudah dikenalkan dengan dongeng ya Bu? Oh iya. Kenapa anak-anak TK dikenalkan dengan dongeng? Karena dongeng itu adalah media yang paling tepat untuk memperkenalkan banyak hal. Terutama yang kita tekankan di event ini adalah untuk pembentukan akhlakul karimah anak-anak. Karena emang ini satu rangkaian kan Kak acara kita. Jadi emang kita support acara kakak SMA untuk peduli Palestina. Apa yang bisa kita sampaikan ke anak-anak? Agar mereka bisa mengerti seperti apa saudara-saudara yang di Palestina, bagaimana kita bisa bantu mereka di Palestina. Media yang paling pas adalah dongeng. Itu yang kita ini. Terima kasih Bu Dwi atas informasinya. Sekarang kita ke pendongeng. Kalau pendongeng itu judul dari dongeng yang tadi diceritakan untuk anak-anak itu apa ya, Bu? Iya. Terima kasih Kakak. Di sini saya istilahnya menceritakan. Saya adalah pencerita. Pencerita. Nah, bagaimana sebuah cerita itu bisa sampai ke anak-anak? Ya, yang pertama adalah kuasai sendiri cerita itu. Kuasai cerita isinya dan semuanya itu kita kuasai benar-benar. Yang kedua, kita kuasai tokohnya. Tokohnya jangan sampai dia pasif, dia harus aktif. Kemudian juga kuasai tata bahasanya. Dan yang tidak kalah penting, ayo kita bercerita. Kita bercerita dengan ikhlas. Tujuannya hanya satu, untuk mendapatkan ridha Allah. Gimana teman-teman, sudah paham kan? Langsung aja yuk kita jumpai Reva. Nah, Dolanan Nyambi Sinau, kali ini Reva akan ngajak kalian untuk melihat indahnya sedekah untuk Palestina. Sebelum itu, kita intip dulu yuk latihannya. Oh iya teman-teman, sebenarnya teman-teman kita di Al-Azhar ini sedang menggalang dana untuk membantu Palestina. Lalu, bagaimana keseruan mereka mengumpulkan dana? Langsung aja yuk kita lihat kegiatan mereka yang saat ini kebetulan sedang berlatih menyanyi. Home, jadi penasaran? Langsung aja yuk kita lihat aksinya di panggung. Ternyata dengan menyanyi, bisa kita jadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan dana loh teman-teman.
Wah, formasinya seperti boyband terkenal dari mancanegara ya. Dan suaranya merdu sekali. Tadi habis pentas ya, pertamanya itu deg-degan banget ya. Iya, deg-degan. Pas sebelum pentas kamu ngeliat, aduh habis ini kita bukan giliran kita. Habis ini kita bukan, habis ini kita bukan. Itu gugup banget. Tapi pas kita tampil, kami rasanya senang karena lama-lama bisa menghibur orang. Iya. Latihan buat orang seneng juga. Latihan kami selama ini bisa terbayar. Ya kurang lebih mungkin sebulan lah ya. Ini sih ya kita milih lagu ini karena kan ini kan kita dapatnya di pagi-pagi nih. Ya kita harusnya ngucap salam dong gitu kan. Salam. Lima hak muslim itu menjawab salam. Ya, ya. Untuk Palestina itu pastinya ya, jauh dari yang namanya kemanusiaan. Karena di sana mau dari anak kecil itu sudah dewasa, remaja, perempuan, laki-laki itu dibantai semua tanpa belas kasihan. Jadi kami di sini mencoba untuk membantu saudara kami yang berada di Palestina dengan apa yang kami bisa lakukan di sini. Eits, sepertinya ada penampilan selanjutnya nih. Kakak-kakak kita mementaskan sebuah drama loh. Kira-kira ceritanya tentang apa ya? Kalau dilihat dari penampilan segi kostum, sepertinya menggambarkan kehidupan di Timur Tengah. Yang mereka penuhi, menghantarkan kepada kelam. Yup, betul sekali. Drama ini mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari warga Palestina dalam menghadapi kekejaman Israel. Wah, seru sekali bukan? Teman-teman, sekarang Fia lagi sama kakak-kakak yang tadi main drama nih. Sekarang Fia mau wawancarain kakak-kakaknya. Kak, tadi dramanya cerita tentang apa ya, Kak? Tentang Palestina, jadi kehidupan-kehidupan yang ada di Palestina itu gimana sih kekejaman tentara-tentara Israel itu, gimana kayak gitu. Terus kakak-kakaknya ini meranin tokoh apa aja ya? Aku nyanyi sih, itu Mas. Kalau saya sebagai tentara Israel, saya jadi korban. Yang nyanyi juga. Terus sekitar kayak latihannya berapa lama ya? Kita latihan sih 2 minggu, itu pun kepotong UTS gitu. Oh gitu ya. Ada pesan nggak Kak buat teman-teman yang ada di sini? Semangat terus. Gimana ya? Tunggu. Pesannya apa ya? Ada pesan nggak Kak buat teman-teman yang di rumah? Pokoknya buat yang rakyat Palestina gitu ya. Nanti kalian misalnya punya uang jajan kayak gitu, disisihin ya buat ini, buat apa? Buat sumbang ke Palestina. Sekian, makasih Kak. Tahukah kalian apa makna sedekah? Secara umum, sedekah adalah segala sesuatu pemberian yang diharapkan mendapatkan ridho dari Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kita di sini sedang melakukan aksi peduli terhadap Palestina, seperti yang sering kalian dengar atau lihat di televisi, dengan sosok Tante Melly Guslo yang menjadi duta. Teman-teman sedang menggalang dana loh untuk nantinya disumbangkan ke Palestina. Tahukah kalian manfaat sedekah? Bagi orang yang bersedekah, Allah akan melipat gandakan harta orang yang bersedekah. Sedekah membuka pintu rezeki, sedekah dapat menyembuhkan penyakit, amal sedekah tidak akan putus sampai mati. Sedekah menjauhkan kita dari api neraka dan masih banyak lainnya. Maka dari itu,
Buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk menyisihkan sebagian dari harta kita, walaupun sedikit, yang penting ikhlas ya. Ngomong-ngomong sedekah, bagaimana kalau kita membuat sesuatu kreativitas yang nantinya kita jual dan hasilnya untuk disumbangkan saudara kita di Palestina? Oke anak-anak, nanti hari ini kita akan bikin bendera ya dengan lambang negara Palestina dan negara Indonesia. Bahannya apa ya, Pak? Bahannya nanti yang perlu disiapkan, yang pertama adalah kertas. Ya, kertas ini nanti harus dicetak dulu atau di print dulu. Kemudian yang kedua ada ini, stick. Ya, stick ini bisa dari sedotan atau dari kayu. Cara bikinnya nanti ya, yang pertama nanti harus di print dulu kertasnya yang berlambangkan negara Palestina dan Indonesia. Ya, setelah itu jika kertasnya sudah di print, kemudian dilipat pada bagian ujungnya. Ya, dilipat seperti ini membentuk bulat, supaya tujuannya nanti sticknya supaya bisa masuk ke benderanya ini. Ya, nanti kalau sudah jadi lipetannya, ya kalau sudah jadi lipetannya nanti lipetannya seperti ini. Ya, dilem, kemudian sticknya dimasukkan. Ya, kalian yang lain coba sekarang. Oke, ayo sekarang kita udah siap. Ini banyak, tinggal dibagikan teman-teman. Oke. Ya. Ini nih sudah jadi benderanya. Mudah sekali bukan buatnya? Pastinya teman-teman di rumah juga bisa kok membuat sendiri. Apalagi bahannya mudah didapat. Gambarnya lebih mudah dengan teknik cetak komputer. Atau kalau kalian suka menggambar, bisa kok membuat gambar langsung di atas kertas. Kak, mau nanya nih, tujuan utama kegiatan ini apa sih? Tujuan utamanya yang pertama ya untuk menumbuhkan rasa sisi manusiaan, terus sisi sosial juga. Terus kita semua juga tahu tujuan kita di sini membantu teman-teman kita yang ada di Palestina gitu. Terus pesannya untuk teman-teman yang mau bersedekah apa? Pesannya nih? Pesannya nih buat teman-teman yang mau sedekah, kalau mau sedekah sebisa mungkin dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau emang dari diri sendiri udah yakin, nanti ajak teman-temannya tuh buat ikut bersedekah. Nanti kalau bisa, nanti kan kalau udah ngajak teman-teman yang lain, nanti insya Allah teman-teman yang lain, kita semua juga ikut sedekah semua. Keren kan? Kalian juga bisa kok membuat acara bakti sosial untuk menggalang dana, sehingga dana yang diperoleh bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Teman-teman dolanan Nyambi Sinau, sekarang saya sedang bersama Teh Meli dan kepala sekolah dari SMA dan SMP Al-Azhar 14 Semarang. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan, dan mungkin Teh Meli ada yang ingin disampaikan dulu. Yang pasti saya mewakili saya pribadi dan saya mewakili sahabat Palestina Manggil dan juga Kupro mengucapkan sangat-sangat beribu-ribu terima kasih kepada Al-Azhar 14 Semarang yang sudah bahu-membahu kerja keras selama ini. Terus saya juga terima kasih kepada kepala sekolah dan seluruh guru yang saya rasa murid-murid di sini jiwa sosialnya nggak mungkin setinggi ini tanpa didikan yang baik dari guru-guru di sini. Jadi saya sangat berterima kasih, semoga ini hal yang sangat bisa dicontoh oleh semua pihak gitu. Dan insya Allah amanah yang disampaikan atau yang dititipkan kepada kami akan kami salurkan sebaik-baiknya. Ini untuk Bu Kepala Sekolah, kira-kira target yang udah kita capai sejauh ini sudah memenuhi syarat atau? Targetnya banyak, secara fisik, material, dan di lainnya.
kalau target dari panitia yang hubungannya dengan donasi itu jauh dari target, bisa dibilang 40 kali dari apa yang Bu Noi awal perkirakan. Kemudian target yang lebih penting bahwa sudah muncul spontanitas, bukti kesalehan sosial dari kalian dan mamah-mamah yang mendukung, sehingga muncul motivasi yang kuat. Nah, target yang jangka panjang, semoga sikap itu tidak muncul di saat ini, tetapi terinternalisasi masuk menjadi karakter yang paten sebagai bekal kalian di masa depan. Kalau boleh tahu, yang terkumpul itu sudah berapa banyak ya? 880 juta lebih. Allahu Akbar. Untuk Pak Kepala Sekolah sendiri, saya mau bertanya, manfaat yang kita dapat dari kegiatan ini itu sebenarnya apa saja, Pak? Minimal anak-anak mendapatkan sebuah pembelajaran bahwa kita harus peduli sama. Peduli dengan teman-teman, dengan saudara, dengan rekan, terutama yang di luar yang sedang kesusahan. Itu kan menimbulkan suatu rasa yang tidak bisa diajarkan dengan cara yang tiba-tiba. Perlu acara-acara, perlu media yang menyentuh seperti ini. Jadi karakter pribadi itu yang penting yang kita tanamkan pada anak-anak, khususnya baik anak TK, SD, SMP maupun SMA. Termasuk sudi memberikan sebagian hartanya, sebagian miliknya untuk orang lain. Walaupun itu mungkin lewat tabungannya atau celengannya, besarannya bukan masalah, tapi nilainya yang perlu kita tanamkan. Saya kira itu. Okay. Nah, satu pertanyaan lagi untuk Teh Meli. Kiat-kiat supaya kita pandai bersedekah tuh bagaimana? Kalau sedekah bukan pandai kali ya, itu berkaitan dengan keikhlasan, dengan hati nurani, bahwa kita punya memiliki rasa empati yang, dan itu mesti memang harus ditanamkan sejak kecil gitu, di sekolah, di lingkungan kita dan lain sebagainya. Dan harus kita harus punya mindset juga bahwa apa yang kita miliki ini semuanya bukan hak kita gitu, ada hak orang lain. Dan saya selalu menanamkan di diri saya juga bahwa ini mungkin hari terakhir saya. Jadi kita harus berbuat sebaik-baiknya, infak sebaik-baiknya, melakukan sebaik-baiknya, karena saya belum tentu ada besok gitu. Dan itu juga mesti ditanamkan ke semuanya. Oke, terima kasih untuk Teh Meli, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah. Sekian dari saya, teman-temannya Bisianau. Bagaimana teman-teman? Semoga kalian tergugah ya untuk ikut menyumbangkan sebagian harta teman-teman bagi yang membutuhkan. Teman-teman bisa menyisihkan dari uang jajan kalian loh, atau membuat kreativitas maupun kerajinan untuk kemudian dijual, dan hasilnya, penjualan tersebut bisa untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi sedekah itu sangat bagus dan banyak sekali manfaatnya. Nah, teman-teman dolanan yang bisi now, kami dari tim broadcasting SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!